Hello YouTube people, balik lagi sama gue Sarimi ya. Day 6 atau hari ke-6 kita main Evertail. Ya, gak ada yang spesial dari episode kali ini. Dimana gue kemarin kan di episode 5 itu udah namatin offline story-nya. Dan ya, di sini gue pikir online story itu bakal seru gitu. Ternyata malah dinner gitu. Kok kayak gini gitu, gak bisa free roam, gak bisa bebas jalannya. Ya gak kayak offline story sebelumnya gitu, yang bisa jalannya bebas. Ya tapi ada satu keuntungan juga, dimana online story ini dapat kristalnya lebih cepat dibanding offline story. Jadi gue sering gacha di sini. Ya gue masih ngincer Mbak Ludmila dari kemarin, tapi ya sesuai dugaan hasilnya tetap nihil. Ya udahlah, ya gue naikin senjata, lanjut event lagi dan bertarung gitu doang. Di online store ini nggak ada apa-apanya, dan ya gue gacha banner lain juga pun nggak dapet gitu. Ya di sini gue struggling banget, hampir kena mental juga karena online story-nya makin sulit, tapi karakter gue gak mengimbangin gitu loh. Dimana akhirnya gue memutuskan untuk ngelimit break si Zamal. Dimana gue mengorbankan potion limit break gue buat karakter SR. Ya. Daripada gue stuck ya kan di online story, gak ada income, dan ya gue limit break aja. Dan gue di sini ya farming boss, calon bos, biar hadiah dari petinya makin banyak dan ya penghasilan kita juga makin banyak gitu. Lanjut story lagi, ya gitu-gitu aja sih. Menurut gue agak repetitif gimana gitu kali ini ya. Dan karakter gue juga gak begitu banyak berkembang gitu, karena gacha gue nihil banget. Parah. Ya mungkin dari kalian ada yang komen waktu itu kan, galau mau gacha bang, minimal 5.000 gitu katanya. Tapi tetap aja gitu loh, kemarin gue gacha gitu sampai 6.000 kristal gak dapet juga gitu. Ya game ini emang hoki-hokian sih, RNG juga tergantung. Ya mungkin karena nama gue yang sial, gak tahu. Ya gak tahu juga. Dan akhirnya gue di sini online story dan ketemu Cica. Naikin senjata. Limit di sini gue agak limit break karena sayang senjata SR. Lawan si Druk lagi, ya kita ketemu bos yang berulang-ulang. Ya game ini bener gue sangat repetitif sih. Jadi kayaknya apa ya, gak seru gitu loh, gak ada elemen barunya. Mungkin ya gak tahu juga sih. Tapi yang penting kita dapat ini ya, dapat kristal buat gacha. Gak moga next dapat. Ya, gue di sini karakternya kebanyakan pakai ignition ya, di mana karakter api semua. Dan ya, SSR-nya mungkin gue bakal gacha yang api juga gitu biar nyambung. Dan ya, gue gacha si Akatsuki, dia elemen api, dan 1000. Gue pakai 1000 kristal dan sini getar. Tapi gue agak pesimis di sini. Dan ya hasilnya sama, cuman SR doang. Bro, gue di sini udah struggling banget, di mana nggak ada dapat karakter SSR sama sekali gitu. Padahal udah online story, aneh juga gitu. Ya di sini karena mulai gak kuat, dan ya musuhnya mulai ngeselin juga pada pakai sleep. Dan gue banyak farming di event, dan setelah event gue lanjut story lagi gitu sampai karakter gue kuat gitu. Ya begitu aja, sampai akhirnya gue stuck di satu tempat, yaitu di egg 4, dimana gue lawan Finn. Di situ ya Finnnya sangat kuat ya, karena gue mulai kesal
dan speedrun juga nggak dapet SSR, akhirnya gue memutuskan untuk nggak main dah. Oke, segitu aja video kali ini. Thanks for watching. Maaf kalau video ini isinya cuman ngeluh dan marah-marah karena kaca gue agak wangi. Ya, gak tahu juga. Udahlah. Goodbye. Kau emang kamu. Kenapa gitu loh? Nande. Iya, mama. Kirain.